kami dari Kementerian Kesehatan tentu bergerak cepat dan bergerak pertama ya, karena kita harus menyelamatkan nyawa dalam hal ini. Sistemnya saya kira, saya ingatkan lagi, memang kita punya sistem yang baik dan ini kebetulan di provinsi yang cukup padat, artinya puskesmasnya cukup banyak. Jadi pertama mereka bawa ke puskesmas, tadi saya ke puskesmas Carita sama satu lagi di Pantai Nusantara namanya jadi lupa. Oke, di situ. Nah, di situ juga kita lihat banyak jenazah, tapi sudah banyak yang diangkat. Tapi sudah dikembalikan, mungkin karena ini banyak wisatawan, jadi jenazah itu cepat dikenal si A, si B, dan mereka bisa juga, walaupun DVI dari polisi tetap mengambil tanda-tandanya. Dan kemudian yang korban, nah ini diseleksi, mana yang bisa di puskesmas dikerjakan. Artinya yang bisa, dan mungkin hanya dijahit, dibukanya diatasi dulu, yang tidak bisa dikirim ke rumah sakit sampai pulang dulu.